di kereta, di mobil. Makan, lagi makan. Iya, lagi OTW tempat latihan. Enggak kok, enggak hujan. Tadi hujan sih. Hujannya tuh kayak cuman secuil gitu loh, kayak tiba-tiba deras. Terus berhenti. Sekarang udah nggak hujan lagi. Kostum Kingdom pas November emang apa? Thank you, Rara. Suara lu kenapa? Biasalah. Malamnya tuh pilek. Terus paginya tuh jadi kayak gini suaranya. Iya, alergi dingin, bagus. Emang kalau lagi di jalan suara mobilnya kedengeran ya? Aku lagi makan. Hidungnya jadi kemerahan, iya, kayak badut. Oh iya, lihat di mana sih kostum Kingdom Pass? Supaya gue tuh tadi tuh bawa bawa Xiaomi gue, cuman kenapa sih dia hobi ngilang? Masan gue taruh di atas atas, kenapa dia nggak ada? Apa bebek gak berenang? Emang dia gak berenang? Kata siapa bebek gak berenang? Kingdom pas November lihat di mana guys? Kan belum November. Iya, lagi mau ke teater. Bentar, lagi makan. Gue multitasking nih sambil makan. Ci, mau cerita apa? Jalan. Siapa yang nyetir? Ayo, siapa? Seneng deh kalau ada yang nanya kayak gitu. Gua kan menambah ini aja. Laporan magang nanti akhir bulan. Autopilot, iya, mobil gua autopilot kan Tesla.
ada Linda. Aku udah semester 7. Oh iya, Emma. Hai, Nova is 90. Udah bayar tol tadi. Aku suka banget. Aku sebenarnya suka koleksi kartunya sih. Ini trading card game. Aku pengen koleksi ini. Koleksi apa namanya? Yang Glaceon, yang Eevee gitu lah. Soalnya kartunya bagus banget. Dikoleksi kalau yang gacaan buat deck gua, tapi kalau yang lain gua buat koleksi yang kayak Sylveon gitu. Udah punya deck aku udah cakep, tinggal dilengkapin. Gak hujan kok. Iya yuk. Emang makan sate pakai nasi? Aku makan sate pakai lontong. Sate pakai lontong. Lontong itu pengganti nasi, bukan tambahan lauk. Aneh banget, lontong kan rasanya hambar. Siapa yang pernah makan bakso pakai lontong? Siapa yang makan bakso pakai lontong? Sumpah aneh banget. Hah? Emang makan bakso pakai lontong? Aturan dari mana nih? Jarah gaca. Mie sama nasi itu sama-sama karbo. Kan makanan 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat, protein. Yang penting karbo sama protein sih, kayak mie sama, kan mie ayam tuh, mie sama ayam, karbohidrat dan protein. Halo Heki. Masa babi pakai nasi? Gimana? Mie pakai nasi, begah-begah. Pakar gizi mie ayam. Sumpah, siapa sih yang makan pizza pakai nasi? Hah?
pakai telur tuh masih masuk akal. Mie pakai nasi. Ada orang makan mie gak pakai nasi aja udah aneh. Kok lu ngejudge gua gitu sih, Be? Tapi kalau makan mie pakai nasi tuh. Iya. Aneh banget, bapak gua juga makan mie pakai nasi. Pakai bakso pakai lontong juga. Hah? Serius? Iya. Aneh banget. Ih. Aneh, gue yang aneh. Itu perut jawir. Apa perut jawir? Oh. Tapi makan pizza pakai nasi nggak? Kagak. Biar gak makan sampai besok. Tapi lontong bisa dimakan pakai apa? Lontong bisa dimakan pakai ayam. Hah? Lu lontong pakai telur asin. Kan kering gua aja. Soto pakai nasi. Gue suka makan bubur pakai telur asin. Ya sorry, aku kan genre makanannya kayak western. Kok genre sih? Jenis makanannya kayak yang western-western gitu. Makan pasta kayak apa kayak junk food. Itu gak junk food, itu karbohidrat. Halo Om Papa. Western itu jawaban. Bubur yang gak diaduk lah. Gue sebenarnya makan bubur diaduk nggak diaduk gue nggak tahu sih, soalnya makannya disuapin mama. Nggak tahu buburnya diaduk apa enggak sama dia. Bubur nggak boleh diaduk, jadi berair. Oh gitu, katanya bubur nggak boleh diaduk guys, katanya jadi berair. Apaan kebab pakai nasi? Nggak boleh kebab pakai nasi. Soalnya roti kebab tuh rasanya udah hambar gak sih? Kecuali bubur yang ada kuah kuningnya, itu kan baru kalau diaduk ya udahlah, kan kalau berair ada kuahnya. Ana back to pro scene. Kalau kata gue mah Ana jadi pro player Valo aja deh. Dia ranknya immortal, radiant gak sih? Gimana ya rasanya jadi berbakat di semua game? Kayak gue iri dah. Pacar JKT, kenapa iri lo?
Dota sebenarnya nggak ideal sih buat dimainin player baru, soalnya mungkin karena game lama kali ya, jadi community-nya tuh kayak agak susah nerima orang baru gitu loh. Kayak giliran ada orang baru belajar main, dia suka toxic gitu. Suara goreng mendoan. Emang ada yang geradak geruduk ya? Gary Ongko or JMR Luna? Weh, ngadi-ngadi. Tapi kok Gary baik tau. Aku pernah ketemu beberapa kali. Lalu juga lumayan banyak sih yang toksik. Iya, lagi enggak ya flu sih. Nah, flu bukan karena flu lagi sakit, tapi karena dingin. Terus waktu itu dokterku bilang jangan begadang. Ya aku begadang. Iya. Emang sebenarnya nggak boleh minum es juga sih aku. Nggak tahu deh nih hidung banyak maunya. Nggak bisa nge-rap lagu keras sakti. Emang Marsha lagi showroom? Rekomend game apa? Kamu sukanya main apa? Lagi pada ketagihan main New World tau. Terus kemarin kan temen-temenku pada main New World kan. Terus di fraction chatnya tuh kayak ada yang ngomong. Pokoknya intinya dia bilang lah dia suka JKT48. Kocak banget. Iya, New World candu. Gua aja sekarang main Valo sendiri. Gak ada yang mau main Valo lagi. New World semua, New World. MMORPG seru tau. Seru grindingnya gak sih? Cerita Pokemon gua intinya. Intinya Pokemon TCG seru banget ya. Dia jadi suhu Valkro. Sebenarnya sebelum kelas itu kan aku udah diajarin duluan. Udah belajar. Jadinya enggak terlalu bingung-bingung banget. Banyak tau yang suka, bahkan kata Kak Anin seru.
aku punya kartu kemarin, tapi booster pack aku isinya jelek-jelek sih, gak dapet yang V sama V Max. Lagi mau kegiatan. Combo apa? Combo apa? Maksudnya combo itu apa? Oh, elemental. Aku deck aku air sih. Soalnya kartu aku dapat dari starternya tuh energinya banyak air sama daun. Selamat siang. Aku lagi follow doang, bingung mau main game apa, lagi bosen. Follow aja lagi bosen. Udah. Halo. Meter boba. Aduh, pengen udah dapat Gyarados. Kemarin enggak dapat Gyarados. Supaya booster pack tuh banyak isinya, tapi aku gak dapet yang bagus. Kalau lihat total ranking di sini seru ya, maksudnya bisa lihat seberapa sering kalian di showroom aku. Aduh, New World enggak deh. Gue trauma main MMORPG ditinggal. Capek. Yang enggak pernah skip tuh kan ada Budianto, ada Upper. Terus ada udah dua itu doang. Dilihat dari visit frekuensinya tuh Budanto 64 kali, terus APR 64 kali. Terus tiba-tiba ada satu orang yang visit frekuensinya 65 kali. Rajin banget lu. Emang iya ya? Lupias. Orang yang paling tinggi 64, tiba-tiba ada satu 65. Lu nonton showroom gue yang kapan 65 kali? Ya gue gak inget deh. Dapat MVP 100 kedatangan. Iya gak sih, seru gak sih? Kok di nama gua nggak ada yang idol 10 days gitu? Kok Jessie ada sih? Di factionnya, bukan faction, guild ya namanya, di New World, di guildnya temen gua ada baru masuk namanya NC Slasher kan. Terus ditanya, ini Takel main New World, terus
gue bilang enggak, kayaknya dia nggak main MMORPG. Terus teman gue bilang coba tanyain lah, ya udah dong di screenshot. Terus gue tanya ke Takel, lu main New World? Terus ternyata bener dong, itu dia. Dia bilang iya, baru main kemarin subuh, kata dia. Kocak dah. Gua sih, tapi gua gak pengen main New World. Hai, oh my god. Gua biasanya kan biasa belakangan ini tuh pulang latihan tuh capek kan, kayak gak pengen main. Jadinya gua masuk Discord cuman nontonin temen mukul-mukul batu di New World. Mukulin batu sama dungeon-dungeon gitu. Cak banget. Tapi gue di Discord nontonin orang mukul batu aja udah seneng banget. Tiduran sih enggak sih, cuman gue suka di Discord aja, walaupun diem doang nggak ngapa-ngapain. MMORPG, tapi New World tuh karakternya nggak lucu kayak ROX. ROX tuh yang bikin gue betah tuh karena gemes, karakternya tuh lucu, gemes. Aku lagi banyak kegiatan sih, minggu ini full, jadi belum mau main Valorant, capek rasanya. Jadi paling online tuh cuman deathmatch doang. Udah dapat kok baju wolf. Hari ini ada latihan, iya ada. Iya, biar nggak hilang emeh, bener. Lihat, gue sebenarnya nggak tahu sih kenapa gue pakai foto ini di background buat showroom radio. Tapi waktu itu yang gue bilang unrated ketemu pro player, itu gue ketemu itu tuh Juicy SG sama ada satu lagi PRX Shiba atau yang si Roma Onyx ya, Shiba berarti. Gue ketemu si Juicy SG sama PRX Shiba di game itu. Terus kayaknya Juicy SG-nya lagi bad day deh. Biasanya dia one tap kan, cuman pas hari itu enggak. Sering satu show sama Kak Jina deh, iya. Iya, lagi di jalan. Iya, kemarin dia nanya aku lagi main game apa. Terus aku bilang main Valorant. Terus ditanya ranknya apa. Aku bilang immortal kan. Terus dia kaget. Wah, immortal. Terus aku bilang kan enggak lah, itu emo gendongan. Dia bilang gak mungkin lah. Lucu sih dia orangnya, asik banget sumpah. Dia friendly juga. Terus kayak kebetulan banget gak sih gue kayak ada dia gitu hari yang sama kayak gue. Hmm.
sumpah. Lagi di jalan mau latihan nih ya. Gak di push keredian, capek. Susah. RR-nya baru 245. Mau keredian itu 500. Setengah lagi, capek banget. Ini bentar lagi udahan, soalnya udah sampai. Udah sampai, guys. Oke, aku bacain podium dulu deh. Ada Kak Nuril, ada Kak Nuril, ada tukang galon, ada Kak Pepi, ada Budianto, ada Kak Aper, ada Kak Iqbal, ada Kak Rastra, ada Peter Boba, ada Rara Raur, my friend, ada Awiable, ada Kak Ahmad, ada Wim, ada Kak Sofian, wah Kak Sidik nih, ada Kirana Lindang, sama ada Olivia. Oke, thank you showroomnya. Dadah, salam dari Binjai.